Assalamualaikum semua. Video berikut ini mengolah sayap ayam tepung. Simak cara memasaknya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga untuk notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Ini ada 1/2 kg sayap ayam yang sudah dicuci bersih. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Kemudian tambahkan 1 sendok teh lada bubuk, lalu 1 sendok teh garam, dan tambahkan juga 1 sendok teh ketumbar bubuk. Selanjutnya bisa diratakan. Jika sudah merata, kemudian bisa disisihkan dahulu. Kemudian siapkan 5 sendok makan tepung terigu. Lalu 3 sendok makan tepung beras dan 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh lada bubuk, lalu 1/2 sendok teh ketumbar bubuk. Kemudian aduk-aduk hingga rata. Setelah tepungnya rata, lalu ambil 2 sendok makan, kemudian letakkan pada sayap ayam yang sudah diberi bumbu tadi. Kemudian ratakan. Ini hampir ketinggalan, ditambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Campurkan hingga merata. Setelah semua rata, kemudian baluri tepung kering yang sudah disiapkan tadi. Nah, jika semua sayap ayam sudah ditepungi lalu siap untuk digoreng, masukkan sayap yang sudah dibaluri tepung satu persatu ke dalam minyak panas yang sudah disiapkan sebelumnya. Jika ayamnya sudah kuning kecoklatan, kemudian bisa diangkat, lalu tiriskan. Kemudian lanjutkan menggoreng hingga selesai. Nah, ini semuanya sudah selesai digoreng. Ini siap untuk dinikmati dan disajikan. Terima kasih banyak sudah mengikuti video resep ini hingga selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya juga untuk notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.